Nanti langsung disambungin aja untuk kabel coklat sama kabel birunya. Dan kita coba lihat untuk tingkat cahayanya. Nah, ini cahayanya lumayan terang. Teman-teman semuanya, balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting. Dan di video kali ini kita bakal kembali ngebahas review LED floodlight dengan daya 20 watt. Bakal seperti apa tes produk kita kali ini, ikutin terus untuk videonya. Dan buat teman-teman yang baru aja nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lighting. Langsung aja kita akan coba cek untuk paket pembelian dari LED floodlight ini dapat apa aja. Dari segi packaging ini sih nggak terlalu besar ya, agak slim untuk modelnya. Dan di sini kita lihat ya, untuk LED floodlight Neko floodlight di 20 watt 7000K atau 7000 Kelvin untuk tingkat cahayanya. Di sini ada input powernya di AC 85 sampai dengan 265 volt 50 atau 60 Hz. Ini kita akan coba cek ya untuk paket pembeliannya ya. Di pembelian ya teman-teman langsung dapetin sebuah unit lampu. Ini ada unit lampu. Oke. Untuk dimensi dari lampu ini dia nggak terlalu besar ya, dengan ukuran di 18 cm dikali 18 cm dengan ketebalannya ini 3 cm. Untuk indeks proteksinya udah penggunaan indeks proteksi IP65, jadi udah aman terhadap hujan dan panas. Dan ini penggunaan chip lampu SMD. Di bagian untuk protektor ini terdapat kisi-kisi protektor model floodlight ya, jadi cahayanya benar-benar difokuskan, jadi nggak terlalu nyebar, nggak terlalu fokus ya. Untuk dayanya sendiri ini berdaya 20 watt dengan input voltase AC 85 sampai dengan 265 volt 7000K. 7000K ini untuk tingkat cahaya ya, 7000 Kelvin di cahaya warna putih. Untuk bagian power inputnya di sini sudah penggunaan 3 kabel, jadi ada AC 220 volt, teman-teman bisa sambungin di kabel coklat dan kabel biru. Dan penggunaan 3 kabel di kabel kuning ini penggunaan untuk mode ground. Nah, kita akan coba cek untuk tampilan cahaya dari lampu LED floodlight 20 watt ini. Nanti langsung disambungin aja untuk kabel coklat sama kabel birunya. Dan kita coba lihat untuk tingkat cahayanya. Nah, ini cahayanya lumayan terang. Oke, cahayanya terang. Ini untuk angle degree-nya ini sampai dengan 120 derajat. Kita lihat di sini ya, angle degree-nya 120 derajat. Untuk cahayanya juga nggak flicker, nggak flicker untuk lampunya, cukup bagus ya. Dan untuk beratnya sendiri nggak terlalu berat. Oke. Produk berjaminan garansi 1 tahun full part.